Muhyiddin. Menangis darah, kecewa dan tertekan, tidak dapat menerima kekalahan Perikatan Nasional dan PAS dalam pilihan raya kecil Tun Pelangai di Pahang hari ini. Kesian, sangat kesian Muhyiddin. Meroyan jadi orang gila, tak tentu arah. Menangis macam orang gila. Tak dapat terima kenyataan Perikatan Nasional dan PAS tumbang, kalah dan hancur tersungkur dalam pilihan raya kecil Dun Pelangai di Pahang lawan UMNO BN Pakatan Harapan hari ini. Padan muka Hang Muhyiddin. Rasakan kehancuran PAS dan Perikatan Nasional dalam PRK Dun Pelangai ini. Memalukan Hang Muhyiddin bersama Tun M, bersama Hadi Bawang dan macai-macai Perikatan Nasional yang tak tahu lagi macam mana nak sembunyikan kekalahan dalam PRK Dun Pelangai itu. Itulah suka pandang rendah dengan parti UMNO, suka pandang rendah dengan parti Pakatan Harapan, dengan parti kerajaan. Inilah sebab musabab kenapa Hang Muhyiddin bersama Perikatan Nasional, bersama PAS kena tapau, kena bungkus, hancur, tumbang, terguling-guling buat kali keempat dalam PRK Dun Pelangai di Pahang secara berturut-turut. Paling sadis, paling menjijikkan, paling meloyakkan serta memuntahkan. Muhyiddin kata, UMNO BN menang tetapi undian Perikatan Nasional meningkat. Dupang kau ni Muhyiddin. Memang kau biul. Memang kau talengong. Memang kau bangang. Bersama Tun, bersama Hadi Bawang, bersama macam-macam Perikatan Nasional. Hoi. Pembetulan Muhyiddin. Undi UMNO BN Pakatan Harapan meningkat di kawasan Dun Pelangai Negeri Pahang hari ini. Walaupun kita tidak buat pilihan raya negeri atau PRU16 di kawasan Dun Pelangai, UMNO BN Pakatan Harapan telah berjaya mengalahkan kaum Muhyiddin dan Perikatan Nasional dengan sangat-sangat teruk, dengan sangat-sangat mengerikan. Muhyiddin, sepatutnya Perikatan Nasional boleh menang Dun Pelangai ini. Tetapi ya, kau pandang rendah dengan kehebatan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Memang ini masalah besar Hang Muhyiddin. Syok sendiri, delusion, sakit mental, sakit gila. Lu fikir orang Melayu sokong Perikatan Nasional dan PAS di Pahang. Nah, hasilnya apa? Orang Melayu pun tak undi, tak sokong Perikatan Nasional secara majoriti dalam PRK Dun Pelangai. Tetapi orang Melayu beramai-ramai keluar mengundi semalam di Dun Pelangai Pahang. Undi parti mana Muhyiddin orang Melayu? Perikatan Nasional kalah,
Sebab orang Melayu masih percaya kepada parti UMNO BN. Malah orang UMNO yang dulu tak sokong PKR, DAP dan Amanah turut mengundi parti Kerajaan Anwar, parti Kerajaan Perpaduan yang menang besar, mengalahkan parti Hang Muhyiddin. Sampai Hang jadi gila tak boleh terima kekalahan ini yang sangat-sangat teruk, yang sangat-sangat memalukan. Kesian saya tengok Hang Muhyiddin. Untuk makluman Hang, orang Cina, orang India, orang asli pun tak undi Perikatan Nasional. Undian untuk UMNO BN Pakatan Harapan meningkat. Walaupun pengundi bandar tidak pulang ke kawasan Dun Pelangai di negeri Pahang, walaupun pengundi-pengundi Dun Pelangai di luar kawasan Pahang tak pulang mengundi beramai-ramai, UMNO BN dan Pakatan Harapan yang Hang jangkakan kalah akhirnya menang besar, menumbangkan Parti Perikatan Nasional milik Hang Muhyiddin hari ini. Saya faham perasaan Hang Muhyiddin. Hang kecewa, Hang sakit kepala, Hang tertekan. Hang sangat-sangat sakit hati. Tak tahu macam mana nak simpan air muka dan kemaluan Hang. Kerana memang Perikatan Nasional yang overconfident menang PRK Dun Pelangai akhirnya tumbang terguling-guling, tersungkur kalah depan Kerajaan Agong, depan Kerajaan Rakyat, Kerajaan Perpaduan di Putrajaya sampai ke Pahang. Pelat, checkmate, tumbang Perikatan Nasional, kalah Parti PAS. Itulah kau. Terlampau banyak merompak, terlampau banyak makan rasuah. Bertaubat kau Muhyiddin bersama Tunin, bersama Hadi Bawang. Taubat banyak-banyak. Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan Parti Perikatan Nasional, Parti Islam Sesat, Parti Lebay. Parti pengkhianat petualang yang derhaka kepada raja-raja Melayu ini, yang derhaka kepada rakyat, yang derhaka kepada Allah ini. Tumbang juga kamu PRK Dun Pelangai. Kenapa Allah kasih kalah kau Muhyiddin? Tunem, Hadi Bawang, macam-macam Perikatan Nasional. Yang belagak confirm menang PRK Dun Pelangai. Kenapa Allah kasih kalah kamu? Sebab kamu ni parti iblis, parti setan, parti dajal, parti perompak, parti penyamun, parti pembunuh rakyat musim COVID. Ini balasan cash dari atas langit Allah Muhyiddin. Baru kau tahu tinggi rendahnya langit Allah tu. Ini takdir Allah. Kalau kau nak cakap pasal kuasa Allah, kenapa UMNO BN dan Pakatan Harapan, Kerajaan Rakyat, Kerajaan Perpaduan menang PRK Dun Pelangai ini? Muhyiddin, rakyat tahu Hang penyamun, perompak, penyangak baru, pengkhianat baru, petualang baru. Rakyat menderita di zaman pemerintahan kau Muhyiddin, waktu kau jadi PM ke-8. Rakyat ramai mati, dibunuh di zaman Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab tu Perikatan Nasional tumbang PRK Dun Pelangai. Rakyat tak boleh lupa Muhyiddin. Rakyat susah makan di zaman Perikatan Nasional. Harga barang sangat mahal, total lockdown, darurat, gaji rendah, tak ada pekerjaan. Rakyat dikurung oleh kau Muhyiddin. Sebab tu akhirnya orang-orang Pahang di kawasan Dun Pelangai sudah sedar politik pembodohan Perikatan Nasional dan PAS yang dikepalai oleh kamu Muhyiddin, yang dikepalai oleh Tun M, yang diketuai oleh Hadi Bawang ini sudah tidak boleh dipercayai lagi oleh rakyat Pahang. Fitnah-fitnah politik propaganda ke atas Anwar Ibrahim, ke atas Kerajaan Agong, tidak dibeli oleh rakyat Pahang dalam PRK Dun Pelangai. Politik pembohongan, politik fitnah, inilah yang menghancurkan parti kamu Muhyiddin. Sampai kau jadi gila tak boleh terima kenyataan. Ini dia punya happy ending.
untuk Anwar Ibrahim, untuk Kerajaan Agung. Kaum Mujahidin, Meroyan hari ini tak boleh terima kenyataan kekalahan PRK Dun Pelangai sebab hang masih jadi PM tepi di tepi longkang Istana Agung. Hang masih jadi PM tepi di atas jalan raya Kuala Lumpur. Nah, makanmu segala tai-tai pembodohan politik, tai-tai rasuah. Macam mana boleh kalah abah? Sudah beli undi secara rasuah. Sudah berkempen macam orang gila, macam berkempen PRU16, PRU17. Memang kau dupang. Memang kau talengong. Kau bertepuk sebelah tangan dalam percaturan kuasa ini. Kau syok sendiri. Rakyat tidak percaya Perikatan Nasional dan PAS lagi, Muhyiddin. Pokok baru yang kau tanam dalam percaturan kuasa kita sudah hancur ditebang oleh orang-orang pahang dalam PRK Dun Pelangai ini. Dan terimalah hakikat kekalahan Perikatan Nasional dan PAS dalam PRK Dun Pelangai adalah bukti Muhyiddin Tun M. Hadi Bawang dan parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional hancur dan pupus di Putrajaya sehingga ke Pahang. Nah, sakit hati kan kalah kali keempat secara berturut-turut lawan Anwar Ibrahim, lawan Kerajaan Rakyat, lawan UMNO, BN, Pakatan Harapan, GPS, GRS. Kan? Sakit hati kan? Muhyiddin tak dapat jadi Perdana Menteri hari ini. Tak dapat angkat sumpah jadi Perdana Menteri di Istana Agung. Aku dah kata awal-awal semalam. Aku dah bocorkan maklumat sulit. Sehebat manapun kau bermain wayang politik, Muhyiddin, bersama Tun M, bersama Hadi Bawang, bersama semua pemimpin penyamun dalam Perikatan Nasional yang hancur dalam percaturan kuasa ini dalam PRK Dun Pelangai adalah kau, Muhyiddin, bersama Perikatan Nasional. Saya, Jufazli Syamat, sebagai kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia. Ramalan politik saya semua benar, Muhyiddin. Itulah. Hang, tak nak dengar cakap saya? Hancur. Kau tak nak ikut game politik saya? Kau jadi PM tepi? Perikatan Nasional tumbang terguling-guling di Putrajaya sampai ke Pahang. Sudah berjaya hancurkan UMNO, Muhyiddin. Kemenangan Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung dalam PRK Dun Pelangai membuktikan kamu, Muhyiddin, gagal menghancurkan UMNO. Kamu gagal untuk tumbangkan Parti Keramat Melayu UMNO di Pahang. Itulah. Terlampau tamak, terlampau larak, terlampau gatas, terlampau dupang. Kau terlampau besar kau punya perasaan dengki, perasaan busuk hati, perasaan iri hati kau. Kau tak boleh tengok Parti Keramat Melayu UMNO tu menang PRK Dun Pelangai. Kasih betul cerita politikmu. UMNO BN menang besar PRK Dun Pelangai dengan majoriti yang sangat besar, dengan peningkatan undi yang sangat besar, Muhyiddin. Sepatutnya Perikatan Nasional tak boleh kalah, tak boleh tumpang PRK Dun Pelangai. Sekalinya kun fayakun, Allah Subhanahu Wa Taala kasih hancur kau, Muhyiddin, secara berjemaah dengan Tun M, dengan Hadi Bawang, dengan Perikatan Nasional. Kau fikirlah sendiri, Muhyiddin, dengan macam-macam Perikatan Nasional. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kasih hancur, kasih tumbang, kasih kalah kamu dari PRU15 sampai PRK Dun Pelangai di negeri Pahang hari ini? Lu fikirlah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri kemenangan kepada kamu? Kepada macam-macam Perikatan Nasional dan PAS, terimalah kenyataan dan kekalahan yang sangat memalukan ini. Anwar Ibrahim yang kamu fitnah, Zahid Hamidi yang kamu fitnah, UMNO, BN, Pakatan Harapan, GPS, GRS, Kerajaan Agung yang kamu fitnah ini, Kerajaan Perpaduan yang kamu fitnah hari-hari, tetap menang besar PRK Dun Pelangai,
tetap disokong, diundi oleh orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Pahang secara besar-besaran. So tamatlah sudah riwayat politik Hang Muhyiddin bersama Perikatan Nasional. Saya Jufazli Syamat sebagai kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia, ingin mengisytiharkan kepada pencatur-pencatur kuasa yang menonton video paling bahaya ini, saya telah berjaya menebang pokok baru yang penuh racun buahnya, milik Muhyiddin, milik Tun M, milik Hadi Bawang, yang gagal buat kerajaan tebuk atap di Pahang sehingga ke Putrajaya secara rasmi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhyiddin, please get ready untuk check in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, kerana kekalahan Perikatan Nasional dalam PRK Dun Pelangai adalah tanda-tanda kiamat besar. It's confirmed, Muhyiddin. Kamu akan mati sia-sia dalam penjara rakyat dan penjara neraka jahanam Allah atas dosa-dosa kamu merompak, mencuri duit rakyat, projek negara. Atas dosa besar kamu menipu rakyat, membohong rakyat, mengasih bodoh rakyat dan membunuh rakyat musim COVID dalam Malaysia. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Muhyiddin dan Perikatan Nasional yang sakit hati, yang tak boleh terima kenyataan kalah dan tumbang oleh UMNO, BN, oleh Pakatan Harapan, oleh Anwar Ibrahim, oleh Kerajaan Agong dalam pilihan raya kecil Dun Pelangai di Pahang hari ini. Sila letak jawatan sebagai ahli parlimen, Muhyiddin. Sila letak jawatan sebagai presiden Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional. Anda tak layak menjadi wakil rakyat, menjadi presiden Perikatan Nasional, kerana PRU15 kau tumbang. Sampailah PRK Dun Pelangai, empat siri pilihan raya yang cukup panas, yang cukup besar ini, kamu kalah teruk, hancur, ditanam hidup-hidup oleh rakyat sehingga kamu kekal jadi PM tepi, di tepi longkang Istana Agong. Game is over, Muhyiddin. Bapak PM tepi yang gila dan dupang hancur tumbang terguling-guling PRK Dun Pelangai di Pahang hari ini. Sekian. Terima kasih. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, Tabik Spring Kerajaan Papa Anwar Ibrahim yang berjaya menghancurkan Muhyiddin, Perikatan Nasional di kawasan Dun Pelangai, negeri Pahang. Allah Maha Kuasa. Muhyiddin perompak, penyamun, penyangak, pencuri, penipu, pembunuh bersiri ini sudah tidak ada kuasa bersama Perikatan Nasional di Putrajaya sehingga ke Pahang, Pak Cik, Mak Cik, Otok Arum. Sekian. Terima kasih.